Segera hubungi kontak ini jika menemukan Adik Indah Permatasari, terlebih bagi warga Depok. Istri Ari Kriting sedang dirundung duka lantaran sang adik meninggalkan rumah sejak kemarin. Ia kehilangan adiknya yang menyandang difabilitas. Melalui Instagram, Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, Indah Permatasari mengumumkan kabar kehilangan adik. Ia mengunggah 3 foto adik laki-lakinya termasuk ciri-ciri. "Teman-teman onlineku, aku butuh bantuan kalian. Adik kami dari kemarin malam keluar dari rumah dan sampai hari ini belum pulang juga. Namanya Dede, dia penyandang difabilitas," tulis Indah. Ia juga membagikan pakai terakhir yang dipakai oleh saudara kesayangannya tersebut. Keluar menggunakan baju kaos warna kira-kira hijau, jaket biru agak panjang dan celana jeans loreng-loreng dan rambutnya panjang sebahu, lanjut Indah. Tak hanya itu, Indah Permatasari juga menyertakan kontak yang bisa dihubungi jika ada orang di luar sana yang melihat adiknya. Daerah Depok. Jika teman-teman melihat, hubungi di nomor 0821-1187-0567, mohon bantuannya teman-teman, pungkasnya. Unggahan serupa juga diposting oleh Ari Kriting di akun Instagramnya. "Mohon bantuan teman-teman di Depok dan sekitarnya atau Jabodetabek. Adik kami telah meninggalkan rumah sejak kemarin. Penyandang difabilitas. Nama, Dede Syahputra atau Dede. Usia, 19 tahun. Keluar mengenakan baju hijau, jaket biru agak panjang, dan celana jeans loreng-loreng. Meninggalkan rumahnya di Depok. Bagi yang melihat, sangat diharapkan bantuannya untuk menghubungi nomor 0821-1187-0567 atau DM saya juga boleh. Terima kasih atas bantuannya. Mohon bantu Sari juga ya," tulis Ari Kriting. Unggahan Indah Permatasari pun langsung dibanjiri komentar dari netizen.